Jangan dikasih tenaga sedikit pun. Terusin terus terus lagi lagi terus terus lagi. Lepas. Bahu. Bahunya ya, Pak. Mana Pak? Ini posisinya kalau di depan dia. Dengerin saya dulu. Ini kalau posisinya dirapetin gini sakit. Nah, lemas ya, lemas. Lemas. Tenang dulu. Kepalanya taruh. Nah, tenang. Atau apa? Apa kalau enggak tegang? Enak, Pak. Enggak sakit, Pak. Tenaganya dibuang dulu, tenaga. Asal di rumah sih, gampang. Makasih. Secepat itu ya, Pak. Bahunya ya, Pak. Mana, Pak? Tidak diringankan sedikit. Oh, ya. Aku mau tidur dan gimana, Pak? Oh, ya, tiduran juga. Hah? Boleh, Pak? Boleh, ya. Bentar ya, Pak. Ini posisinya kalau di depan dia. Dengerin saya dulu. Ini kalau posisinya dirapetin gini sakit. Nah, lemas ya, lemas. Tenang dulu. Kepalanya taruh. Nah, tenang. Atau nafas, lemas. Lemas. Ini kalau posisi dirapetin sakit, Pak. Iya, Pak. Lemas lagi. Lemas, 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 lemas. Lemas lagi, Pak. Aduh, kalau agak begini agak enakan. Aduh. Tuh, terus lemas lagi. Lagi terus lemas lagi sedikit lagi.
Bapak kalau nggak tegang enak lah. Sakit apa kalian? Yang sana apa? Duh, tenang pak, tenang. Sekarang masih sakit? Masih. Sakit. Duduk dulu dong. Tenang bang, lihat ke depan, kiri dan kanan. Oh. Yang kiri dan kanan. Nah, kalian kelihatan. Ayo kan, kamu tenang. Bapak ada obat penyakit asma jantung? Enggak ada pak. Enggak ada ya? Tadi anak berat tuh gimana tuh ya? Kepleset, kaki gue sama kaki. Buahnya kurang kuat, gue gimana? Jadi gue kaki gue sama kaki gue tabrak. Lagi mau barang, lagi jalan. Mau mundur. Mual. Lagi mundur gue ya sama mundur. Enggak barang nggak? Enggak. Jadi terjatuh. Iya, jadi nggak kontrol. Justru itu tangan kanan gue nggak begitu fungsi. Dia lompat malu kok. Susah sih kalau udah ini ya. Iya, jadi ya, udah pernah, gampang lepas. Copot. Kadang tidur pun lepas sendiri. Gue udah pernah ngalamin ini gak? Iya, ntar, ntar. Iya. Ya. Ah. Ini agak nunjuk ke depan. Agak nunjuk. Ke dalam dia. Dalam mesin ya, agak kena. Santai ya pak, jangan kasih tenaga sedikit pun tetap tenang ya pak, datang terjadi apa-apa saya kasih waktu 15 atau 10 detik aja, jangan kasih tenaga sedikit pun ya. Apa yang saya ditanya kita secepat itu ya pak. Pernah alami sering pak? Hah? Udah 4 tahun nih pak, kebelakangan ini pak. Memang dari muda sering ya? Alhamdulillah udah masuk. Karena tadi mundur dikit terjatuh lantai, jadi terus tangan mau pegang sesuatu dan kalau nggak dapat tapi dulu riwayatnya dulu sering tuntas nggak? Ya tuntas kayak gini juga. Enggak, dalam waktu 4 itu normal dan kuat lagi dan enggak ada. Itu pak, waktu udah kena ya 2-3 bulan gue memang enggak berani pakai kanak-kanak enggak mau pasar. Cuma kadang beres-beres misalnya ada barang kita mau tangkap jadi enggak teliti lepas. Kalau biasanya kalau sudah lebih dari 2 kali itu dia udah lama. Ini maaf pak, ini mungkin kalau nggak terhitung. Nah, makanya udah ulang. Jadi
Kalau dulu waktu baru-baru kena ya, nah itu kalau dituntaskan dulu mungkin nggak seperti itu efeknya ya. Gitu. Sebenarnya sendiri itu nggak cukup masuk urusan selesai, nggak mungkin Pak. Dia butuh proses penyambungan dulu sebenarnya. Proses penguatan sampai normalnya itu sebulan setengah, ya umumnya sih sebulan ya, paling nggak sebulan itu dia harus keadaan dibalut dulu karena penyambungannya biar maksimal. Oh, ini mau dibalut? Udah pasti. Gitu. Kalau kalau Bapak cuma dibetulin gini aja, saya angkat dikit juga udah copot lagi. Nah, makanya apa kita jelaskan seperti itu. Jadi namanya tulang itu nggak mungkin. Makanya kalau Bapak dulu mungkin cuma dibetulin doang ya, kayak gini efeknya, gitu loh. Ya. Udah sekarang Bapak jangan lihat-lihatin dulu. Udah masuk. Udah. Hah? Letak udah masuk. Dengar dia mau Pak lagi mau dibawa. Ini istri nanya gimana Pak? Udah dipasang belum? Sudah gitu ya. Ini sakitnya sekarang. Udah ada bisa. Oh, ini bisa. Alhamdulillah. Apa? Apa sebasa? Makasih ya Pak ya. Iya, makasih. Jadi, sama di, jadi sama di. Gak berisik ya tadi? Gak berisik ya? Berisik. Bapaknya udah tenang, udah siap. Tadi saya lihat, dari itu kakinya masih keloncal-keloncal loh, bro. Hah? Ya. Iya. Nanti kontrol juga, Pak ya? Iya. Hah? Kontrol. Kontrol lagi, Pak. Ya kan dekat dari dia. Ya. Ya, kemudian. Nah, kita lagi. Biar paten ya, Pak ya? Oke, Pak ya? Gak usah lihat. Iya. Biar tuntas, Pak. Jadi kita mau ketat. Tau deh. Bro. Gampang ya bunyi tadi? Bunyi tadi telepon nih Bang tadi jam berapa gitu langsung lah. Iya, ke berangkat tuh. Shit. Ya.